Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Ilahi Family. Tua-tua makin berkarya. Semangat, semangat. Pengen nguyupi sayur asem, pemirsa. Nek Dek Dewi masake kecut mboten, Mbak Ayu? Mbak Ayu mboten pakai nasi. Tadi malam anu Mbahi, saya dianterin sarang walet iler manuk nih lho Maruk Srindoyo sama Mas Dimas kan untuk mengobati kaki. Intan jangan gitu dong, kok nenek debune Mbahi dahar ya. Soalnya Pak Kosyati kan dulu pernah sakit kaki, kakinya sakit itu sembuh. Tolong ambilnya udah tan itu lho tan, itu lho tan. Apa ini? Sarang walet. Terus dia Pak Nam? Gih, mungkin tak cerita nih Mbahi. Itu loh dek. Bukan, bukan, bukan. Itu loh. Itu loh, di cedak peso ini loh. Cedak peso ini loh, ini loh. Waduhnya tidak ngongkon pemirsa. Oh, iya, waduhnya tidak ngongkon Intan. Saya dicari malah bohobo. Nah ini Mbahi. Tadi malam dia 1 on atau 100 gram itu harganya saat menten ini 600 ribu Mbahi. Jadi masaknya saya seperti ini saya bersihin, saya kum banyu banget sebentar. Terus saya godok wedang jahe. Wedang jahe saya geprek. Terus masih panas tuh Mbahi. Tadi ini walete yang sudah saya cuci pakai air anget. Langsung saya masuk ke plung, langsung saya maem. Enggak, enggak Mbahi. Terima kasih nggih Mas Dimas, Mbak Indah. Semoga tambah lancar rezekine, berkah barokah. Tapi mungkin jenengan tak cobain juga. Nah seperti ini pemirsa, jadi langsung satu keping seperti ini ya, langsung saya masuk ke makblung gitu. Namanya sarang walet. Walet ki apa tan? Walet ki koyok semut. Bukan, walet itu manuk. Manuk kok semut? Papa nanti obat. Papa celok buah brindo. Jadi caranya ngoten bayi, terus supaya tidak menghilangkan nutrisi yang ada di dalam iler walet tersebut. Terus kalau ndamel napa niku? Wedang jahe nyel ngoten, saya kasih madu 1 sendok. Masih panas, terus niki kau bar tak rendam sebentar, langsung saya masukkan, langsung saya makan. Nggih. Kok sekalian makan sama airnya ya? Nggih, airnya kita minum nggih ngoten, kali jahe ini. Wis mugi-mugi cocok pemirsa. Suwun yo le yo. Monggo yo. Bayi sama ibu enggak tingklung kan. Enggak tingklung nanti untuk bertiga ini. Insya Allah nanti nek jenengan cocok, kulo kali Dek Dewi cocok, kulo tak tumbas bayi. Niki kan di napa ditumbas ke Mas Dimas, wis matur nuwun. Makane selalu jaga kesehatan nih pemirsa, karena sehat itu sangatlah berharga sekali. Nggih, monggo nadat. Mau dilanjut ya pemirsa. Mas Dodi sama Pak Silo. Nah ini minta tolong sama Bu Afri untuk mecah ke semongko untuk Pak Silo. Muka-muka kuning. Wih, tapi kematangan Dek Dewi iki. Yo. Ibu minta tolong dok, tani kira. Ini untuk Pak Silo lagi. Dok, kenek mangsi nih Mas Dimas ireng-ireng tutupnya makman. Mangsi sing kenek jembu cat awak lho. Ayo bawa nora-nora.
ayo untuk Pak Silo, hati-hati Pak Silo dan Mbah Wawo, itu pecah no semongko juga ambil internet, ambil Tante Afri. Wes di anak-anak yang ngertan wes ini nanti sore wes bagus wes ya bening lah lho. Unjuane, Mbah. Tapi semongkone nembe direske. Pun boten mampu kok. Jos. Aire sumur bening kok, pemirsa. Alhamdulillah wes tidak bau. Wes bening. Sudah tidak bau. Bening. Teh semangka merbabu. Pun boten mambu ya, Mbah. Hati-hati loh, Mak. Tukang anyar, pemirsa. Tukang mau dipasang. Tukang ngadem. Mak, malu. Lagu Yunda, Mak. Pokoknya lucu, Mak. Ayo, Mak. Mak, iya tolong. Sama ranganku kaos tangan lho, Mak. Wis sampe nek terope wis dijukuk lak wis rapi, Mak. Mari kudu ngenteni bar selapan. Piye, Mak? Lho, kok nek pengen mepe-mepe kan ora duwe gon panas. Lek gak, apik usah tekan kono lak gasebone piye melok ning jero ngene. Kal gasebone dikurungi lek coba. Nek ndas. Hah? Ibu kok kang guyunan iki lho, Mbak Yu. Piye ndak nek guyu lho. Iya lek sem tapi nek dikeki sret kuwi kok gasebone dadine ning jero. Ning jero iki apa ngene iki? Yup-yupan ngene iki. Es ben gak panas. Oh, tak soteng guyu api ana guyu. Untune iki api, Mak. Lah ning ngopi iki tak kok warna lho. Iya, iki warna apa, Nduk? Putih, white. Red, merah. Kae lho, Mak, jadi yurung dibenakne ya sing sempleh-sempleh. Kok kok ya Allah. Ya Allah, lek udah nek sore lek delok racun. Heeh, ben. Di oh iso lek so. Oh kira lek so. Iso udan angin iki lho. Wala. Sampai omah-omahane sampai nyelingkap ngono lho. Yuk nyanyi yuk. Cicak cicak di dinding. Diam diam merayap. Iya. Jangan jangan dipencet ku mati. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Ayo ketawa yuk. Halo, pemirsa disapa. Halo pemirsa. Halo. Nama saya Adik siapa? Adik Pidut. Pida Pidut. Cimot. Dia nak cimot ni. Cimot. Pida Pidut. Sore-sore rujakan pemirsa. Bagi lagi tak enak. Tak enak.
Dolan. Sekali-kali dek ben delok suasana. Suasana ben yo ben kono atine ben ro. Wong iki iki nek nang iki rasane sing. Ya nek kowe dikete kok irisi no. Nanti cilik iki ne. Boten kono. Apa-apa. Dan ini waktu yang coklat apa ya kak? Itu coklat. Coklat. Ibu, pendengnya rampal tadi. Enggak kok. Pendeng pendopo. Enggak angin loh. Timun. Mas nah. Dari tadi. Anu kok pahit? Nyore-nyore. Ini. Wes kok enggak. Ini. Kono kene ketok. Kono ketok di parane terong rene. Pengane bertiga. Cintane dolan. Cing. Mandu, jatuh sore.
tangannya, cuci tangannya. Masuk keris. Timun, bayi. Timbing, timun, rai. Ini sini. Kalau bisa mampu nih siapa? Kepengen mampu nih. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah selalu setia Mbak Widianti yang ada di Sidoarjo, Bunda Siswanti Nilali, Bunda Empat Putra. Apa Mas Cuci? Rokok? Oh, beli rokok. Mas Cuci beli rokok. Semuanya semoga sehat selalu. Malam-malam kong pelan-pelan itu dilanjut ya. Wes tan sor-sorane wes apik mak ja. Wis apik, Mak. Ya Allah, Mak Jah. Rujak, Mak. Pak Silo, bik pidah-pidu. Enak, Bos. Mak, semongkone gawa, Mak. Tutupan, Mak. Dok, tam cukup no semongkone tutupan kuwi, Dok, gen digawa, Mak Jah. Lha aku kae ning kono gedhi. Kok di nganu kuwi ana majah kabeh. Ning tutupan Intan, itu ada Bunda Bri di sana. Sek manteni Mak semongkone sampean go. Ayo Mak, iki Mak jajal, Mak. Engko kasih ora? Ora. Ora, Mak. Iku cuma gula abang terus tak kai sedikit garam. Enak. Enak ya. Enak, guys. Ya. Ya, pidut. Ndak kasih nama e kuwi. Kok Pak katanya. Ya kalau Mak. Eh, Pak. Nggih, Pak, sekedar kuwi kasih nama e. Ini Mak Ja. Mongko. Kita mau hadir. Aku ya. Mau ya. Mongko jere re. Mamane gak ngono, Mak. Mang rotine jek sampean gowo, Mak. Iya, kok di anu Mama ya? Mantap ya. Ya wes ya Mam. Demikian pemirsa. Enak penonton ya ini. Aku heran kok ngrene repae mesti penutupan. Demikian pemirsa, konten Mbah Hi Family hari ini, seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten-konten keseruan berikutnya yang tak kalah lucunya dan kopiornya. Iya, wes dikek on desoner pemirsa. Anu dok bokongnya apa, Salwa? Pak Silo mau menggenjong itu dok. Bokongmu itu rontok di ngaleh ya. Nah, aku tuh Mak. Iya, tak tunggak no rambut panjang. Uwes sih Mak, uwes sih Mak. Uwes Mak aja. Masuk Pak. Tunggu yang terbaik untuk jenengan semuanya. Semoga ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Pejuang Garis Dua semoga diberikan omongan yang saleh dan salehah. Pemirsa, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin berkarya. Cus pong. Awak am kan cara mono kan penutupan. Neng aja. Alhamdulillah wis api tan ya Allah. Wis jos bayi. Persalah priku mungkin tak kisane kosek. Kosek isai-isai kosek.